Gudang logistik pemilihan umum Desa Jatireja, Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat tergenang banjir. Akibatnya ribuan surat suara dan kotak suara yang akan didistribusikan ke puluhan tempat pemungutan suara urung dilakukan karena surat suara rusak. Sejumlah petugas pemungutan suara Kecamatan Cikarang Timur berpacu dengan waktu menyortir ribuan surat suara yang rusak akibat terendam banjir. Dari penyortiran sementara, sedikitnya ada 1.500 surat suara rusak. Surat suara yang rusak meliputi surat suara untuk Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat, 85 kotak surat suara juga rusak. KPU rencananya akan segera mengganti surat suara dan kotak suara yang rusak agar pemungutan suara Rabu pagi dapat dilakukan. Ingat waktu kejadian? Petugas? Tapi tadi udah.